Ya guys, jumpa lagi bersama saya Mario. Sekarang kita akan nyobain warung sop ayam Pak No Solo, baru buka nih cabangnya langsung terakhir. Biasanya memang kalau di Solo kita makan sarapan pakai sop ayam, tapi biasanya murah. Oh, kalau udah masuk sini mah. Solo nya nggak ada ini ya Pak, warungnya nggak ada, ketutup, pindah ke sini semua. Saya biasanya kalau sarapan makan sop ayam di Solo, asli Solo semua. Udah buka berapa lama ya Pak? 2 minggu. Diskon ya? Kapan? 1 bulanan. Jadi tinggal 2 minggu lagi dong. Kita menunggu makanan ini. Ada tempe. Biasanya makannya buat sarapan. Kan tempenya beda. Belakangnya ada makan bakso kemarin, depan ada, belakangnya ada. Pas gue lihat depannya apa ya, makanan minuman kan, biasanya belakang minuman. Kulit belakangnya sama juga yang biasa ini. Oke, tempenya berapa? Oh, nasi itu ke baskom. Jangan lupa subscribe channel Mario. Thank you.
sana. Ini main bikin mahal ayamnya nih. Gede-gede. Oke, sekian dulu. Saya mau makan dulu. Sampai jumpa di jalan-jalan bersama Pak Mario. Sampai jumpa.